Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Ayo hari ini kita bikin cemilan ya untuk anak-anak kita atau ide usaha. Teman-teman mau tahu resepnya? Di sini resep-resepnya. Di sini aku punya nasi sisa ya. Nasi kemarin satu mangkok ini dan cabai. Di sini saya cabai rawit saya pakai 5 biji, 2 siung bawang putih dan ini bawang merahnya kecil-kecil ya. Kalau besar 2 biji sudah cukup. Ini kecil-kecil saya pakai 7-8 biji. Oke, ayo lanjut aja. Saya mau giling bumbunya aja dulu. Di sini saya tambahkan garam, 1 sendok teh garam. Untuk giling supaya dia bisa halus ya. Ini saya pakai 1 sendok teh kaldu jamur. Nanti kalau kurang asin kita bisa tambahkan lagi. Sekarang saya mau giling dulu. Ini kita giling kasih halus dulu ya. Nah, ini begini aja, enggak pala halus banget. Yang penting kegiling gitu ya. Ceritanya kegiling. Dan di sini ini nasinya saya ambil. Kita bisa giling atau kita tumbuk-tumbuk. Kalau kita punya chopper, kita bisa chopper ya. Enggak pala halus kok kita giringnya. Yang penting kena tumbuk-tumbuk gini dia lengket ya. Oh, bagi teman-teman kan ini tumbukannya enggak bulat begini ya. Dia yang bengkok itu ya, untuk numbuk lebih gampang. Saya enggak punya. Nah, teman-teman ini begini aja ya. Kalau kita masih kurang halus rasanya, tumbukannya masih kurang halus, bisa kita tumbuk di beskomnya aja lebih gampang ya. Nah, teman-teman ini begini ya. Begini ini masih kurang, kita tumbuk-tumbuk aja seperti kita kalau di rumah punya tumbukan, taruh di beskom ini lebih gampang ya daripada di gilingan. Ini kita giniin dia kan lebih cepat agak-agak halus gitu ya. Ini enggak pala halus banget. Nanti kok terlalu halus enggak terasa dimakan nasinya. Nah, teman-teman ini udah ya. Ini sudah. Saya mau tambahkan air minum. Kira-kira aja ya. Saya pakai 1 2 3 sendok makan ya. 3 sendok makan. Ini kita sisihkan dulu. Saya mau potong daun bawangnya. Ini daun bawang kan besar ya. Besar kita belah. Oke, kita langsung rajang halus. Kita masukkan daun bawangnya. Dan di sini saya masukkan tepung tapioka. Tepung tapioka saya masukkan ya. Ini 1 sendok penuh. Saya masukkan 2, 3 sendok makan penuh ya. Kita lihat dulu. Ini air kasih kurang ya. Jadi kan airnya cuma 3 sendok makan. Sini saya tambahkan lagi. 2 3 4 ini 5 sendok makan saya tambahkan lagi. Kita lihat adonannya. Kita aduk deh sampai benar-benar cantik ya. Ini sudah oke. Nah, teman-teman ini tepung tapioka 1 sendok makan penuh untuk taburan ya. Untuk taburan di tangan, yang penting tangan sudah bersih. Kita ambil 1 sendok. 1 sendok dan kita enggak usah terlalu rapi-rapi ya. Enggak usah terlalu rapi supaya enggak lengket di tangan aja. Kita masukkan ke minyak panas. Nah, teman-teman cantik ya. Cantik sekali, gorengnya seperti ini aja, jangan terlalu kering banget. Jangan terlalu hangus ya. Ini oke banget teman-teman. Cantik, cantik sekali. Wow sekali ya. Wow sekali. Mantap sekali. Tapi sayang Eni gak dapat makan. Nah teman-teman, saya sudahi dulu ya. Karena gak ada yang icip-icip, Eni gak bisa makan. Semoga video-video dari Tangerang bermanfaat. Terima kasih.